dimanapun kalian berada, pasti akan selalu ada orang baik dan juga orang jahat. Maka berhati-hatilah dalam bertindak dan bertutur kata, karena itu bisa saja menyakiti dan melukai hati orang lain. Ya, walaupun hatinya hanya sekali dilukai, tapi sembuhnya mungkin aja gak cukup hanya sekali diobati. Sebab ada beberapa luka yang gak bisa sembuh meskipun telah lama berlalu. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di tempat kalian hujan gak? Bapak-bapak ini namanya Mike. Ia adalah seorang pengusaha pesawat jet pribadi yang sangat menyayangi keluarganya. Gak peduli sesibuk apapun dirinya, keluarga akan selalu menjadi prioritas utamanya. Apalagi dari pernikahannya bersama Rose, ia dikaruniai seorang anak gadis yang bernama Kathleen, yang benar-benar harus Mike jaga dengan segenap hatinya. Suatu hari, Mike ingin melebarkan usaha bisnisnya dengan menciptakan sebuah aplikasi untuk para sultan, di mana mereka bisa memesan jet yang mereka inginkan hanya dalam sekali klik seperti pada aplikasi Gojek, Uber, ataupun GrabCar. Tapi masalahnya, Mike butuh modal yang gak sedikit. Untuk itu, Mike segera mempresentasikan idenya itu di depan para investornya. You're as free as you'll ever be. Introducing the OmniJet mobile app, from which your investment could be put to work for you. Namun di tengah presentasi, mendadak komputernya mengalami gangguan. Melihat itu, sekretaris Mike langsung memanggil salah satu pegawai kontrak dari divisi IT yang bernama Porter untuk memperbaikinya. Dan tanpa butuh waktu lama, Porter berhasil memperbaiki gangguannya. Itu artinya Mike sudah bisa melanjutkan kembali presentasinya. Dan setelah presentasi selesai, Mike pergi menemui Porter untuk mengucapkan beribu terima kasih karena telah menyelamatkannya. Ia lalu meminta Porter untuk datang ke rumahnya. Kebetulan wifi di rumahnya sedang bermasalah. Mike pikir Porter bisa mengatasinya dengan cepat. Dan tentu saja Porter dengan senang hati mengiyakan permintaan dari bosnya itu. Ketika Mike ngajak Porter naik ke mobilnya, Porter seketika terkesima dengan kecanggihan fitur yang ada di mobilnya Mike. Ia merasa fitur yang dimiliki mobil Mike ini bisa lebih baik lagi. Dan Porter kemudian meminta izin kepada Mike untuk mengupgrade sistem mobilnya. Meski awalnya Mike takut mobilnya jadi kenapa-napa, tapi ia akhirnya membiarkan Porter melakukannya karena ia percaya Porter gak mungkin punya niat jahat kepadanya. She's beautiful. Hey, climb in. Not bad. It's not bad. What are you saying? It's way better. Like you're a pilot. This is DC. You know the military spec stuff, but it's a mil-spec network. USG satellite coverage. System upgraded. Yeah, buddy. Waktu sampai di rumah Mike, Porter dengan cekatan memperbaiki jaringan di rumah Mike. Porter sama sekali gak heran jika rumah Mike ini adalah rumah yang model-model smart home, yaitu sebuah rumah yang dilengkapi dengan teknologi yang serba canggih. Di situ Porter mengingatkan Mike kalau udah terhubung dengan teknologi, maka gak akan ada lagi privasi. Tapi Mike bersikeras gak percaya, hingga mereka berdebat cukup panjang. Gak ingin sampai berlarut-larut, Porter pun mengalah dan izin numpang ke toilet. Saat itulah Porter gak sengaja melihat Kathleen lagi berjemur. Kathleen yang menyadarinya hanya bisa tersenyum tipis. Dan tanpa Kathleen ketahui, hal itu sukses membuat jantung Porter berdebar-debar. Ketika Porter hendak pulang, Mike menahannya untuk santai sebentar di rumah. Ia lalu mengenalkan Mike pada anak dan istrinya. Setelah itu, mereka kembali terlibat dalam obrolan yang panjang. Tapi kali ini sama sekali gak ada perdebatan. Di situ sambil menunjukkan foto, Porter cerita kalau ia dulu pernah bekerja di NASA. Porter terpaksa berhenti kerja karena di sana ia melihat sesuatu yang cukup gila untuk kewarasannya. Mendengar cerita Porter barusan, Mike malah kepikiran untuk mengangkat Porter sebagai karyawan tetapnya. Hal itu lantas membuat Porter merasa happy banget. Karena ia nggak perlu lagi pusing mikirin kemana lagi ia harus mencari kerjaan kalau nanti kontraknya udah habis. Gak lama kemudian Porter pun pulang. Ia kemudian mampir sebentar di sebuah kafe untuk diam-diam memotret seorang cewek yang udah sejak lama Porter kagumi.
Dan sesampainya di rumah, Porter langsung memasukkan foto tuh cewek ke komputernya. Setelah itu, Porter mulai mencari tahu tentang Kathleen. Begitu berhasil menemukan Facebooknya, Porter pun segera mengajaknya berteman. Keesokan harinya, Mike mendapat kabar kalau presentasinya kemarin berhasil memikat para investor. Tapi Mike harus tetap sabar menunggu karena keputusannya masih belum fix. Malamnya saat Mike sedang kumpul dengan keluarga terdekatnya, Kathleen diam-diam malah menerima permintaan pertemanan dari Porter. Mereka lalu asik chattingan, di mana Kathleen bosan dengan cara kumpul keluarga ini dan meminta Porter agar segera datang ke rumahnya. Sayangnya, Mike sama sekali nggak menyambut baik kedatangan Porter. Meski tahu Kathleen yang mengundangnya, Mike tetap meminta Porter pergi dari rumahnya. Karena ini murni acara keluarga Mike aja. Mike harap Porter bisa memahaminya. Awalnya Porter biasa aja, tapi saat ia nggak sengaja mendengar Mike menasehati Kathleen untuk nggak mengundang sembarang orang, di situ hati Porter langsung hancur. Di perjalanan pulang, Porter merasa sakit hati dengan apa yang terjadi. Perasaan marah bercampur kesal kini mulai menguasai hatinya Porter. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Porter pun mengeluarkan kemampuannya sebagai hacker jenius untuk meretas rumahnya Mike. Dan sejak saat itulah semua teknologi yang ada di rumah Mike ada dalam kendalinya Porter. Beberapa saat kemudian saat Kathleen sedang bertanding kasti, Porter datang untuk memberi dukungan. Karena Kathleen sendirilah yang telah mengundangnya. Hal itu membuat Mike merasa risih. Entah kenapa akhir-akhir ini ia malah terganggu jika Porter ada di dekat keluarganya. Apalagi setelah Kathleen selesai bertanding, ia dengan tidak tahu malunya mau ikut-ikutan makan bersama keluarganya. Padahal Mike sama sekali gak ngajakin Porter. Dan gara-gara itu Porter kembali merasa sakit hati. Pulang-pulang Porter pun memantau aktivitas Kathleen yang saat ini sedang bersiap mandi. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung merekamnya. Besoknya, Porter mendatangi Kathleen di sekolahnya untuk nganterin dia pulang ke rumah. Dan betapa kesalnya Mike saat melihat hal itu. Sambil marah-marah, ia pun ngusir Porter dari rumahnya. Mike benar-benar gak habis pikir sama Porter. Padahal ia udah jelas-jelas memperingati tuh bocah untuk gak mendekati keluarganya lagi. Tapi makin kesini rasanya Porter ini makin lancang dan makin kurang ajar. Mike yang udah gak tahan lagi dengan semua kelakuan Porter itu akhirnya memutuskan untuk memecat Porter detik itu juga. Akibat kejadian barusan Porter gak bisa lagi menahan amarahnya. Kali ini kesabarannya bener-bener udah habis. Ia lalu membalaskan dendam atas rasa sakit hatinya selama ini dengan meretas dokumen penting milik perusahaan Mike. Dan hasilnya, Mike gagal mendapat investor. Mike tahu ini semua pasti ulahnya Porter, karena cuma Porterlah yang bisa mengubah dokumennya. Malamnya ketika Mike dan keluarganya tidur, Porter kembali bikin kegaduhan dengan meretas seluruh teknologi rumahnya Mike. Mulai dari air keran yang hidup sendiri, alarm yang terus berbunyi, dan pintu yang terbuka sendiri. Setelah itu, Porter pun mengganti hasil diagnosa dari pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Rose. Dari hasilnya baik-baik, Porter ubah menjadi diagnosa kanker payudara untuk membuat Rose frustasi. Dan benar aja, Rose pun langsung menangis histeris saat mengetahui hasil pemeriksaannya yang sudah Porter ubah. Tapi gak lama kemudian, dokter pun memberitahu Rose bahwa ia sama sekali gak terkena kanker. Mendapati kenyataan itu, Rose yakin ini pasti ulahnya Porter.
Ia kemudian meminta Mike untuk melakukan sesuatu agar Porter ini berhenti mengganggu keluarga mereka. Maka dari itu Mike pun melabrak Porter dengan sangat beringasnya. Ia bersumpah gak akan segan-segan menghabisi nyawa Porter apabila Porter terus mengusik keluarganya. Kalau tahu begini ceritanya, sejak awal Mike gak akan pernah mau membawa Porter ke rumah. Sementara itu, saat Kathleen pulang sekolah, ia bingung sendiri dengan semua teman-temannya yang terus melihatnya. Rupanya Porter telah menyebarkan video saat ia lagi mandi. Tentu aja hal itu membuat Kathleen shock berat. Sebagai seorang ayah, hati Mike kini sakit sekali melihat anaknya juga ikut Porter jahatin. Padahal Kathleen lah yang selama ini terus meyakinkannya kalau Porter adalah orang yang baik. Gak ingin keluarganya terluka lagi, Mike pun berencana akan melenyapkan Porter sekarang juga. Ketika Mike dalam perjalanan menemui Porter, tiba-tiba Porter menelponnya dan semakin memanas-manasi Mike dengan memutarkan video Kathleen yang sedang memadu kasih dengan pacarnya. Hal itu lantas semakin menyulut emosi Mike. Sementara itu Porter tertawa senang. Ia lalu meretas mobil Mike hingga akhirnya mobil itu melaju dengan sangat kencang. Untungnya Mike berhasil selamat berkat fitur keselamatan yang ada di mobilnya. Dan setelah kejadian itu, Mike pun menelpon seseorang temannya yang juga memahami dunia IT. Ia merekomendasikan Mike untuk menyewa seseorang hacker bernama Henrik. Besoknya, Mike bertemu dengan Henrik. Henrik pun meminta Mike untuk menyerahkan HP-nya agar bisa kembali berfungsi dengan normal seperti sedia kala. Lalu mereka pun bergegas pergi ke rumah Mike untuk melakukan aksinya dalam melawan Porter. Hendrik pun langsung menutupi wajahnya agar identitasnya tetap aman. Setelah itu, Hendrik menganalisa tempat yang telah diretas oleh Porter. Dan analisa itu mengarah ke smart home yang ada di rumah Mike. Dengan cepat, Mike pun membongkarnya supaya Porter gak memiliki lagi akses untuk memata-matainya. Selain itu, ia menghapus semua akun sosmednya. May I? Go ahead. All the house like this? Uh-huh. Smart everywhere? Yeah. We make the house dumb. First thing we do is sterilize you and your family. It must be absolute. I'm not here to judge, Mr. Reagan. Setelah situasi rumah Mike dirasa aman, Henrik pun segera mencari tahu tentang Porter. Dan ternyata ayah Porter ini telah lama meninggal gara-gara COD dengan malaikat maut. Sementara itu, ibunya sering melakukan kekerasan kepada Porter hingga membuat Porter trauma. Untuk itulah Porter jadi sangat mudah kecewa apabila ada yang menyakitinya. Dan sebenarnya Porter gak pernah bekerja di NASA. Semua fotonya saat bekerja itu hanyalah sebuah rekayasa. Untuk menghentikan semua kejahatan Porter ini, Henrik dan Mike segera menyusun rencana. Pertama-tama mereka akan mengambil HP dari cewek yang sempat Porter sukai. Melalui HP cewek itu, mereka mengirim pesan seolah-olah si cewek ingin bertemu Porter di sebuah kafe. Mereka melakukannya untuk mengalihkan perhatian Porter agar Mike bisa menyusup masuk ke rumah Porter. Dan sesaat setelah Porter meninggalkan rumahnya, Mike mulai masuk ke dalam sana. Ia akan mengambil barang bukti atas kejahatan Porter selama ini. Selagi Mike mencari barang buktinya, Henrik memantau Porter dari kafe sambil memberikan Mike arahan. Bersama dengan itu, Porter sampai di kafe. Si cewek lantas merasa heran dengan kehadiran Porter. Gak lama kemudian, Porter pun menyadari kalau ada yang gak beres. Dengan panik, Henrik menyuruh Mike segera meninggalkan rumah Porter. Di saat itulah Mike berhasil menemukan barang buktinya. Tapi sayangnya Porter sudah ada di depan rumahnya sambil menodongkan pistol. Henrik yang melihatnya pun buru-buru menghubungi polisi kalau Porter menggunakan senjata ilegal. Dan di momen itulah Mike berhasil kabur.
60 seconds. I got them all. You can grab what you can. I got them all. 5 seconds. Take 103, confirming you're going to the 1891 in the building. All right, we got an officer down inside. Do exactly as I say. Step into the hall. Your left. Dikarenakan pistol itu Porter dapatkan secara legal, ia nggak jadi ditangkap polisi. Tapi sebagai gantinya, pistolnya untuk sementara waktu akan disita oleh polisi. Porter bisa mengambilnya nanti malam. Gak tinggal diam, Porter pun langsung berusaha mengembalikan keadaan dengan menelpon polisi kalau rumahnya baru aja terjadi perampokan. Untuk lebih meyakinkan polisi, ia gak segan-segan membenturkan kepalanya sendiri sampai berdarah-darah. Makanya ketika Mike datang ke kantor polisi untuk melaporkan Porter, malah ia yang ditangkap atas tuduhan telah merampok rumahnya Porter. Sementara itu, Porter pun mencoba mengambil kembali barang bukti yang tadi Mike bawa. Sayangnya polisi sudah lebih dulu menyitanya, lalu Porter teringat untuk mengambil pistolnya. Gak lama kemudian, Mike pun dibebaskan karena terbukti sama sekali enggak bersalah. Begitu sampai di rumah, Mike seketika kaget saat melihat rumahnya udah hancur berantakan. Dengan panik ketakutan, ia terus mencari anak dan istrinya. Dan betapa syoknya Mike saat melihat Kathleen dan Rose kini sedang disandra sama Porter. Sambil menodongkan pistolnya, Porter menyuruh Mike untuk duduk. Kalau Mike gak mau nurutin perintahnya, ia akan dengan senang hati menembakkan pistolnya ke Kathleen dan juga Rose. Mau gak mau, Mike pun menurutinya, dan di saat Porter lengah, Mike langsung menendang pistolnya, hingga yang terjadi kemudian mereka pun terlibat perkelahian yang sangat sengit. Dan sewaktu Mike berhasil mengamankan pistol Porter, ia pun berniat menembakkan pistol itu ke arah Porter yang kini sudah lemah, gak berdaya. Namun Rose terus berteriak memohon agar Mike mengurungkan niat buruknya itu. Karena kalau sampai itu terjadi, ia dan Kathleen gak akan pernah sanggup bila harus melihat Mike mendekam di penjara. Mendengar itu, Mike pun tersadar dan membuang jauh-jauh pistolnya. Dan berbulan-bulan kemudian, Mike akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi pembelian pesawat jetnya. Ia dan keluarganya kini telah pindah ke rumah yang baru dengan menjalani hari-hari kembali tenang, damai seperti dulu.